Kerajaan Negeri Sembilan terus menyokong dan memperkasa program bersifat kesukanan di negeri ini, antaranya program Sungai Menyala Forest Trail 2019. Program ini merupakan inisiatif Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan bersama Kerajaan Negeri dalam mempromosi produk ekopelancongan kepada masyarakat dari dalam dan luar negara. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berharap supaya program seperti ini dapat diteruskan kerana ia sememangnya memberi impak positif kepada rakyat dan negara khususnya dalam konteks kesihatan serta pelancongan. Sekarang kita memang ada peminat-peminat yang tersendiri ya. Kerana itu pada mereka ada yang suka berlari di kawasan hutan, ada yang suka buat triathlon di laut, di darat dan berbicycle, ada yang suka memanjat gunung. Jadi ini merupakan satu tarikan baru dan saya rasa ini merupakan satu sukan yang harus diketengahkan. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Salim Aman berkata, peserta luar negara berperanan sebagai duta untuk memperkenal produk pelancongan di negeri ini. InsyaAllah kita memang menggalakkan supaya program ini diadakan setiap tahun sebab pada masa yang sama bila ada program ini disertai oleh peserta antarabangsa. Jadi secara tak langsungnya dia boleh mempromosi Negeri Sembilan ini ke peringkat antarabangsa, lah, peringkat dunia. Program ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada para peserta sejak penganjurannya pada tahun 2017. Tahun ini ia disertai 486 peserta, iaitu 56 peserta terdiri daripada peserta antarabangsa dari 26 buah negara, antaranya Brunei, Kanada, Hong Kong dan Itali. So because they encourage us to be more healthy, kan? And then of course introducing Sungai Menyala Forest Reserve ni to the public. Sebelum ni saya pun tak tahu Sungai Menyala dekat mana. Actually it's in PD, it's quite near to KL, kan? So next time bila datang balik sini to explore the forest reserve. Yeah, I'm really excited about it. Just looking forward to running in the different environment. Free friends. Friends told me about it. Yes, yeah. Seperti mana yang kita tahu bahawa program ini adalah satu pertandingan, tapi lebih kepada satu program untuk kesihatan, kesihatan apa, gaya hidup yang sihat.